daripada tepuk tangan. Okey, kita so alright, okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan saya lagi, Coach Syamir, dalam CD kayak kita. Hari ini kita nak belajar cara kita nak tingkatkan kita punya kemampuan boat controlling. Okay, apa yang kita nak belajar ni lah cara turning. Cara turning ni sangat penting kalau korang as an athlete. Kajak idea kau main canoe polo, kau main slalom, korang main creek boat, play boat. Turning ni adalah basic untuk korang pemudahkan lah, lagi efficientkan korang punya pergerakan masa buat pusingan. Okay, right. Kita akan ada buat 3 drill lah. Akan buat 3 drill. Yang pertama adalah static. Kita akan buat static saja, tak gerak. Okay, static. Yang kedua kita akan bergerak lah. Kita akan buat drill dalam 20 meter ulang alik. Dan yang ketiga kita akan buat alternate lah, alternate turning drill. Okay, right. Yang pertama kita akan buat untuk improve kita punya turning, kita buat secara static lah. Okay, kita akan mula dengan paling penting adalah sweeping dan tahan air di sebelah yang berlawanan. Okay, dia ada dua besi nanya. Dia akan ada yang besi tahan tepi, ada juga yang tahan macam ni. Kita akan kuala tepi bot. Okay, so kita akan buat paling basic iaitu tahan di sebelah bot. Okay, okay, kita start sweeping. Tahan air. Okay, sweep water, sweep water. Tahan. Okay, sweeping lagi. Right. Okay, kayak korang tak perlu nak terpacak macam aku pun sebenarnya. Kayak korang tak perlu nak terpacak sebenarnya. Itu kan just untuk lebih pada show lah, tu je. Kayak korang boleh je buat flat sebenarnya. Kalau yang baru belajar, sarankan buat flat turning je cukup. Okay, contoh flat turning. Flat turn sini je. Okay, flat turn. Okay. As long as dia boleh berpusing. Okay, as long as dia boleh berpusing. Okay, sweeping. Kau nak sweep, jangan kayak jangan berada rapat dengan ni lah. Itu akan buat gerak korang ke depan. Yang kau nak sweep dah terparas air. Macam ni. Okay, right. Okay, kita pergi drill yang kedua. Okay, drill yang kedua ni kita on the move lah. Kita bergerak sebenarnya. Kita bergerak. Okay, sama juga. Applykan teknik yang sama tapi sambil bergerak. Okay, sweeping. Turn. Go. Okay, sama teknik apply yang sama. Sweeping. Turn. Okay, go. Right. Macam tu je untuk drill yang kedua. Okay, untuk drill yang ketiga ni dia ada pelik sikit lah. Korang kena buat 160, 360, 180, 90 degree turn. Okay, itu korang kena main lah. 40 turning, 45 degree turning, 90 degree turning, 180 turning 360. Okay, right. Kita buat ni sambil bergerak lah. Kita buat sambil bergerak. Right. Turning 45 90 90 degree. Okay, turning 360 180 180 turning. Lepas tu turning 360. Okay, right. Itu saja. Jumpa lain kali. Bye.